Mereka cacat di dunia, tapi mereka tak cacat di akhirat. Tapi kita sekarang ni sudah cacat di dunia dan kita cacat di akhirat. Apa beza kita dengan mereka? Mereka yang dalam video yang ditunjukkan adalah mereka yang sedang mencari redha Allah. Mereka bersungguh-sungguh dalam mencari redha Allah. Tapi kita sekarang ni diberi nikmat yang Allah bagi kepada kita, tapi kita mengkufurinya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar." Semuanya solat itu adalah mencegah kepada benda yang keji dan juga perkara yang mungkar. Sahabat-sahabat sekalian, malu kita dekat depa ni. Depa sedang menuju kepada jalan Allah, mencari redha Allah. Kita sedang mencari seksa Allah. Kalau hari ini kita tak latih diri kita untuk solat kepada Allah, minta redha pada Allah, jangan heran satu hari nanti kita terpekik, termelolong dalam neraka Allah, minta ampun, dan masa tu kita dah tak ada gunanya lagi.